Hi everyone, welcome to another random vlog. Kali ini, aku bareng Pasu pergi ke Salo, salah satu kota dekat rumah kita buat spending evening dan lihat fireworks. Sumpah hotel ini estetik banget, plus di depannya banyak boat parkir rapi. See? Oh ya, dari parkiran mobil, kita jalan sekitaran 15 menit menuju main area. Nah, di tempat ini, Pasu jelasin ke aku arti dari Winged Lion with the Book Monument. Ini dulunya simbol bahwa Salo merupakan bagian dari kekuasaan Venesia. Danaunya adem ya? Kita sempetin buat selfie di sini. Kalau sudah ketemu rumah lucu ini, berarti kita sudah sampai di main area. Aku dan Pasu bawa bekal dua jenis sandwich dari rumah. Yang ini aku pakai gorgonzola cheese, abon, dan valeriana salad. Eat with the view ceritanya. Yang ini peanut butter and jam sandwich. Nggak ngerti Pasu nge-slow motion padahal minum Fanta doang. Terus kita ke tempat gelato, mereka punya banyak varian rasa pastinya. Aku lupa order rasa apa. Aku cuma ingat salah satu rasanya kalau nggak salah cheesecake. Ini tempat gelato terkenal di Salo, wajib kalian coba. Dan ini beberapa menu lain yang mereka punya. And we just walk around, enjoying Salo. Selain beberapa live music, Salo punya romantic vibes and we love it. Cahaya bulan dan lampu sekitaran Salo mewarnai permukaan danau bikin suasana makin romantis. Di tempat ini, aku dan Paksu berdiri nikmati pemandangan sambil nunggu fireworks. Oh ya, berasa healing gak sih? Well, the firework is starting, guys. That's all this video. I hope you like it, and I will see you in my next video. And always, good luck. Bye!